ini sudah sangat jinak sekali. Usianya sekarang sudah 2 bulan, 2 bulan lebih ini. Makan ini dulu, nanti kamu makannya nanti. Nanti, nggak boleh. Ini teman-teman pakai tangan dan bisa makan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman Kumania semua? Berjumpa lagi dengan saya di channel Perkutut Mania Ontelang 21. Pada konten kali ini saya akan mengupdate seputar anakan perkutut lokal dan tentunya si tekukur jinak. Nah, buat teman-teman yang penasaran akan perkembangan si anakan perkutut dan si tekukur jinak, langsung saja simak videonya ini sampai selesai. Dan langsung saja teman-teman, pada ini waktunya pada sore hari dan suasananya hujan. Nah, di mana saya mau meloloh anakan burung perkutut lokal. Ini anakannya yang di dalam ini ya. Nah, seperti apa dan bagaimana cara melolohnya? Nah, nanti teman-teman bisa menyaksikannya sendiri. Nah, kebetulan ini anakan perkututnya sudah berusia sekitar 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan sudah mau makan sendiri, tetapi harus tetap kita pantau dan kita loloh. Dan saya melolohnya pakai millet teman-teman. Nah, melolohnya seperti ini. Kita ambil anakan perkututnya satu persatu. Ini kemarin hari Jumat ya, terbang satu teman-teman, lepas pas ngasih makan itu lepas. Dilihat kamu di atas saya aja dulu. Nah, ini pas ngasih makan itu lepas, jadi agak mendekat kameranya. Biasa ini si tilut ini selalu mengganggu kalau pas waktu makan. Nah, ini malah dimakan sama si tilut, si titut ya teman-teman. Ini saya memanggilnya titut ini. Ini sudah sangat jinak sekali. Usianya sekarang sudah 2 bulan lebih ini. Ini malah belum makan ini perkututnya. Ini perkututnya belum makan, ini malah dimakan sama si tekukur tilut. Tilut besok ya, kemana ya? Lihat kamu terbang dulu. Dan ini tak buat makan ini dulu, nanti kamu makannya nanti. Nanti, nggak boleh. Bahaya ini, kita lepas kepalanya. Nggak mau kalah. Aduh, bahaya ini teman-teman. Laper dia. Digangguin terus, aduh bahaya. Udah nih, tak kasih makan dulu kamu. Yang perkututnya tak masukin dulu ya, karena dia ganggu-ganggu terus. Gorene paling bapak gorene. Kalau dia makannya kayak gini teman-teman, pakai tangan dan bisa makan sendiri, nggak usah pakai plastik, karena ini sudah besar ini. Alhamdulillah masih tetap jinak. Tiap dipanggil pasti datang, walaupun nggak tahu dari arah mana. Jika dipanggil langsung terbang mendekat. Ini
Nah, sedikit saran buat teman-teman semua pecinta burung, baik itu burung apapun ya, karena ini musimnya musim hujan, burungnya dirawat dengan baik, dikasih ramuan-ramuan agar burungnya tetap sehat dan tetap gacor ya. Untuk resep-resepnya teman-teman bisa melihat konten saya, atau kalau enggak begini teman-teman, nah, karena ini kan musimnya musim hujan, cuacanya mendung terus, jadi burung itu kan perlu kehangatan ya. Teman-teman bisa dikasih ramuan ginseng atau jahe, diracikan pakannya dengan cara ditumbuk halus dan pakai telur ya, pakai telur. Bisa telur ayam Jawa, bisa telur ayam broiler atau ayam merah, ini enggak apa-apa. Yang penting cara pembuatannya yang baik dan benar agar kualitas pakannya tidak bau ya teman-teman. Soalnya kalau hujan kayak gini kan mendung terus, penjemurannya susah. Teman-teman bisa memakai digoreng atau disangan ya. Disangan itu penggorengan pakai wajan dari tanah liat, tanpa menggunakan minyak. Itu bisa disangrai. Ya, maaf. Disangrai teman-teman, itu bisa. Tapi harus jangan terlalu lama juga, karena biasanya kandungannya itu bisa menempel di tempat sangrai itu. Kayak telurnya itu nanti akan hilang kalau terlalu lama. Harus pas, harus tepat ya. Saja saran dari saya. Semoga burung teman-teman tetap sehat, dan yang punya burung juga tetap sehat dan rezekinya lancar. Amin amin ya robbal alamin. Ini saya belum ngasih makan perkutut ini teman-teman. Ini tidurnya malah makan terus. Ini rencananya saya mau buat channel sendiri nih buat si tekur ini. Ini minum. Ya kamu minum. Ya teman-teman, tekurnya sekarang saatnya masih makan si perkutut. Ini perkututnya teman-teman. Ini jenis kelaminnya jantan ini. Indukannya lumayan bagus, ini suaranya besar ya di alam. Yang mudah-mudahan ini juga suaranya juga besar dan nyaring. Kalau pakai plastik ini kayak gini. Aduh, ganggu lagi teman-teman. Nah ini sering diganggu ini kayak gini sama si tekur ini. Udah bisa makan kak. Ini memang kecilnya dulu pakai plastik nih. Ini nguapin ini. Sekarang kok jadi kayak keterusan gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk kontennya nggak bisa lama-lama karena waktu juga, dan mau upload juga. Ini dulu untuk konten-konten selanjutnya bisa ditunggu di hari-hari berikutnya. Baik, semoga buat teman-teman diberi kelancaran terus rezekinya, diberi kesehatan buat saudara, keluarga, anak istri, semoga diberi kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkutut mania oncelan 21. Mantap.